Ini kita bersama dengan barista Fai. Barista Fai. Piberi. Gayo. 15 Juni 2017. Bukan expire-nya ya. Itu roasting-nya berarti. Roastingan. Iya kan Pak, roastingan ya kan? 15 Juni. Kalau enggak ambil. Mau juga? Ini berapa banding berapa nih Bang Ben? 1 banding 10. 1 banding 10. 16 aja. Kita bicarakan. Kemarin 16 atau 18 ya? 16. Kecil. Ini roastingnya apa? Medium. Harus gitu. Kenapa dia tutup? Supaya baunya ini ya? Iya, soalnya ini. Oh, kipasnya. Ini Bang Fai mau bikin apa? Mau bikin prata sih tadinya. Metodenya apa? T60 itu dengan itu. Itu dengan itu. Beda ya? Itu sama Kalita. Tisunya apa? Saringannya? Filternya. Filternya. Beda. Nah ini masternya nih. Saya belajar banyak dari beliau. Jangan dia jangan dimunculin di sini. Semua perizinan. Dan nanti ya khusus. Ini berarti. Saya capek. Sebenarnya. Ini Kalita. Enggak, gini. Jadi sebenarnya kalau T60 itu ini flat bottom. Flat bottom itu untuk V60, untuk Kalita, sorry. Kalau untuk V60, dia bentuknya kerucut langsung. Jadi yang dua beda. Ini kebetulan yang V60 ini lagi habis. Hah? Ini pakai ini. Akhirnya Bang Fai mau berapa derajatnya? 85. Bang bisa 8 kan? Kita lihat dulu ya baristanya. Kumisnya udah tumbuh guys. Setelah sekian lama ya. Dulu ngebarista di Meksiko ya katanya. Enggak, di Rusia, cuman di distrik 12. Distrik 12. Langsung tuh? Enggak, ini basahin. Basahin dulu. Kalau basahin, derajatnya bebas. Bebas. Jadi pertama tuh dibasahin dulu guys. Supaya ya, steril. Steril. Sterilisasi. Oke, ini buang. Hanya wacana itu dimulai dari sekarang. Ditaruh di timbangan. Tapi ini kan tidak ada ukurannya. Beda. Aku nggak bakal bikin ini satu cangkirnya 150 mili. Aku nggak bakal 150 mili. Jadi karena tadi 16, berarti pakai 160. Oke. Ini berapa dulu nih?
masih 88. Aku mau pakai 86. Tetap ditunggu 86. Ya, tetap ditunggu 86. Karena 86 itu artinya kan laksanakan. Laksanakan. Tekonya pas. Ini kopinya dijual. Biberi. Biberi kali. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak terima Facebook ya. 86. Ini teknik teori satu ala barista five. Oh, zigzag ya? Zigzag. Lama apa ini? Bawanya apa? Bawanya anyep gitu. Kopitnya emang ada ya? Berarti yang pertama tadi, kedua, pertama kedua. Itu kita juga harus hitung, Pak. Kita harus persiapkan tempat, kita harus siapkan fasilitas untuk mengadakan. Tadi sejak pertama itu untuk munculin tes ini, rasa aroma apa rasa? Rasa kedua baru aroma. Kita kenapa aku bilang ini gak muter guys, itu ya guys. Sit. Bisa. Jangan kayak sekarang ini tuh bawa alat kadar betul nih. Kalau kalian di sini guys, tidak menarik, tidak akan cium bau. Tidak alamat rumah, bau rumah tinggal. Ini dia. Di komennya pas depan kamera. Ini orang juga Indonesia sekarang ini, itu nggak disalahkan. Jadi habis selesai di Tanjung Pinang, bakal keliling kemana lagi Bang Fai? Rencananya mau ke langsung ke asal daerah kopi ini sendiri, ke Aceh. Ke Aceh. Tapi di RT2 dulu. Kenapa? Karena RT1-nya udah penuh. Ya toh, kita berkembang juga kalau kita punya visi. Jadi Bang Fai ini adalah orang pertama yang bawa kopi Tiwus ke Tanjung Pinang. Aku nak tepuk tangan lagi nyeduh. Kalau kalian mau lihat, videonya ada di deskripsi guys. Dia lah orang pertama, kita zoom mukanya ya. Kopi Tiwus pertama kali ke Tanjung Pinang akibat perbuatan orang ini. Entah kenapa ya. Hanya bus. Kan kita enggak bisa stakan gini aja. Ini untuk berapa orang, Bang? Untuk 2 gelas, bukan untuk berapa orang, tapi untuk 2 porsi 2 gelas. Satu gelas itu 160 ml.
Misalnya tadi kan pakai 16 gram, kalau 1 banding 10 berarti 16 kali 10, 160. Karena tadi pakai 16. Gimana rasanya baru ini? Butuh adaptasi ya, dari bar yang lama. Karena dia grogi mungkin ya, pertama kali. Gimana enggak? Direndam dulu, Fai, enggak langsung dibuang. Mau apa? Kopi tarik ada, teh tarik kadang-kadang, susu ada tarik kadang. Mau apa aja ada? Palu gak ada ini. Yang pasti fresh graduate. Jadi harus dikasih air panas dulu guys. Aksesor itu bisa kemana-mana, tidak hanya di Jakarta. Medan butuh aksesor ke Medan. Aceh butuh misalnya, dia ke Aceh. Lu punya lu ya? Jadi dia bisa kemana-mana aksesor. Air yang dibuang, Pak, di sini Pak. Tunggu. Tunggu. Pak, di sini Pak. Aksesor itu sertifikatnya bukan dari aksesor. Kira-kira kita gak geliat dia jangan gak enak dibuang dia mau ditukar gimana Pak Boy? Ini juga di bisnis di Tiberi Gayo. Tiberi Gayo biaya untuk mengambil sertifikat itu alam bang Fai iuran itu ke Jakarta, tapi satu orang punya Rp1.000.000 sisanya itu penyelenggaraan Rp1.000.000 itu sudah sertifikat sudah menurutnya asesor pengesahan jadi sisanya itu lah untuk dikelola oleh saya tarik jadi maksudnya yang daerah-daerah yang patokannya untuk sertifikat itu 2,5 juta. Tidak sekarang yang intinya. Oke, sekian dulu hidup kita. Kopi harus menghabiskan. Iya, kopi yang udah dibuat. Karena kalau nggak dihabiskan nanti petaninya ngamuk. Petaninya ngamuk, emang kenal. Bukan kita menghargai petaninya. Oke. Ya udah capek-capek nanam, masa kita buat, masa kita buang kan nggak mungkin. Jadi kita harus habiskan. So, join with us ke Barista Coffee Shop. Barista Coffee Shop di yang tempat kembali. Reborn. Reborn. Nah, kalau malas semangat itu saya fokus pada kecil guys. Gitu kan? Loki tempat misalnya. Allah sampai berhenti. Ya, kelembagaannya dibutuhkan dulu. Iya. Wacananya gini loh sebenarnya. Kenapa aku ngomong itu? Karena saya ada rencana kan. Apa?